Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya guys. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Ya kali ini saya berbagi pengalaman atau tips tentang pembuatan atau cara hemat pembuatan tangkringan dari dahan pohon ya. Jadi seperti terlihat di dalam kandang ya. Jadi itu saya kasih dua tangkringan dari pohon ya guys. Jadi maaf, awal ceritanya itu jadi sebenarnya saya pengen beli yang dahan atau pohon kopi ya. Jadi saya coba browsing di online ataupun di yang ditawarkan di media-media sosial seperti Facebook ya. Jadi harganya lumayan ya guys. Jadi untuk ukuran yang sekitar 1 meter setengah sampai 2 meter tingginya itu harganya itu plus ongkir ya, itu sekitar 1 juta setengah sampai 2 juta ya, tergantung bentuknya juga, tergantung juga ukurannya ya. Jadi wah lumayan ya, 1.500.000 satu tangkringan ya. Jadi dari situ saya coba berpikir kenapa nggak bikin sendiri gitu ya. Jadi ya kalau di sekeliling kita itu atau di halaman rumah atau di kebun itu ada pohon ya, kenapa kita nggak bikin sendiri ya kalau memang alatnya ada. Nah dari situ saya coba bikin sendiri nih guys, saya coba bikin sendiri ya, karena kayu kopi nggak ada, pohon asem juga nggak ada ya, jadi itu yang awet sebenarnya ya. Tapi ya enggak apa-apa ya, kita coba pakai kayu lain. Jadi saya coba potong pakai ini guys, pohon belimbing ya. Saya coba cari dahan yang agak tua, kemudian saya potong ya, tingginya sesuai selera ya. Jadi saya potong sekitar 1 meter setengah sampai 2 meter juga ini. Terus saya bersihkan, setelah itu saya jemur guys. Jadi kebetulan saya potong itu pagi hari, saya jemur sampai sore ya, sampai jam 3-an, jam 3 jam 4 ya. Jadi kita jemur dulu biar ya untuk mengurangi kadar air di dalam dahan, untuk mengurangi ya, jadi biar nanti nggak berat juga ya ketika kita angkat. Terus yang kedua untuk menghilangkan ya serangga ya, biasanya itu dahan pohon itu dihuni sama semacam serangga-serangga seperti semut ya. Jadi kalau kita jemur itu nanti steril ya, itu pergilah ya. Jadi sambil menunggu penjemuran, saya mempersiapkan material yang lain ya guys. Jadi saya beli semen, beli semen itu 5 kilo, cukup nanti untuk dua tangkringan ini ya. Jadi pertama semen 5 kilo sama paku beton guys, paku beton yang warna putih itu yang panjangnya 7 cm cukup ya. Jadi nanti satu pohon itu butuh paku 3. Terus selain semen sama paku beton, itu sebenarnya pasir sama batu koral ya, batu cor itu. Cuma karena saya punya sisa sedikit batu koral sama pasir, jadi saya nggak beli guys. Jadi saya hanya beli semen 10.000 sama paku beton itu 3.000, jadi totalnya 13.000 ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada semen ataupun nggak ada pasir ataupun batu koral, itu sebenarnya cuma butuh satu ember ya. Kalau beli ya paling sekitar 10.000 ya. Jadi setelah saya dapetin semen sama paku, langkah pertama yang saya lakukan yaitu menancapkan paku di bagian bawah ya, bagian bawah ujung pohon. Jadi kita paku 3 sisi
Jadi nanti fungsinya untuk penguat ya guys. Penguat ketika nanti itu kita mau geser-geser, jadi pegangan gitulah ya. Dan pohon itu pegangan sama cor-coran semen tersebut gitu ya. Nah, langkah pertama menancapkan paku sudah selesai. Langkah kedua, saya buat penghalang ya guys, persegi lah, kotak gitu ya, dari triplek bekas atau papan bekas ya. Jadi karena ini lumayan berat, tingginya hampir 2 meter dan pohonnya itu saya bikin ukuran 34 cm kali 34 cm guys, ukurannya segitu ya. Jadi setelah bikin itu baru kita melakukan pembuatan itu ya, adukan semen, pasir sama koral ya. Usahakan dibikin agak encer, jadi nanti itu ya, adonannya ketika kita tuang itu terbentuk dengan sempurna gitu ya. Nah itu sore saya udah selesai melakukan pengecoran guys, jadi saya diamkan sampai pagi hari. Setelah pagi hari baru saya buka itu tadi tuh ya, papannya ya, papannya tadi saya buka itu udah kering guys, karena udah dari sore ya, udah dari sore ketemu pagi, jadi ya udah kering ya ini corannya. Jadi nanti bentuknya ini sengaja guys, yang bagian atas saya bikin gak beraturan ya, biar kelihatan seperti ya batu alami lah ya, saya bikin gak beraturan. Jadi nanti ya mungkin sekian waktu ya, mungkin setahun kali ya, itu lama-lama bisa lumutan, jadi terkesan seperti alami lah ya, kayak batu alami gitu. Nah jadi cepet ya guys pembuatannya, sebenarnya simple ya, jadi biayanya pun juga ya murah ya, walaupun nggak seindah tangkringan kayu kopi ya, tapi yang penting intinya itu bisa membuat si burung itu nyaman ya, dia nyaman seperti di alam liarnya gitu, jadi seperti terlihat ya burung asik lah di atas tangkringan itulah. Jadi saya kalau dihitung ya cuma modal 13.000 ya guys, cuma 13.000 udah ya bisa jadi 2 tangkringan ya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita beli satunya ya 1.500.000 ya, itu bisa dibandingkan sama cuma 13.000, lumayan ya guys. Jadi kalau kita punya waktu ataupun punya alatnya dan ya kita mau mengerjakan ya, itu mungkin jadi solusi hemat daripada kita harus beli ya. Ya itu mungkin sedikit tips pembuatan ataupun tips hemat untuk pembuatan tangkringan di dalam kandang ya guys. Ya semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Jadi kalau memang kurang jelas silahkan komen, yang belum subscribe tolong subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.